Hari ini kita jalan-jalan ke Danau Miyagase. Miyagase dari rumah kita kira-kira berapa jam, Papa? Satu jam dari rumah kita ada danau namanya Miyagase. Tapi danau ini danau buatan, ya, Papa? Untuk listrik, kau? Air. Oh, untuk simpan air, bukan untuk listrik pembangkit tenaga listrik. Air minum. So. Hah? Masih keliling-keliling sebelah danau. Yang hitam. Jadi ini kafe-kafe yang berdekat bersebelahan dengan Danau Miyagase Kok. Seperti ini. Tuh. 22 Celsius hari ini. Kok? Ah, dan ini adalah restoran, ya, kita pernah makan di sini, cukup enak juga. Nah, kita sudah mau sampai di parkir danau bagian, pokok bagian timur kan? Bagian barat kan? Utara. Danau bagian utara. Jadi di depan itu ada parkir, ada kafe dan ada souvenir juga di sana. Ada toko souvenir. Tapi Heidi dulu karena bisa masuk karena saya mau keluar. Oh, yuk kita bisa masuk. Ini begini nih lokasinya. Kita parkir dulu. Dekat to danau ne. Banyak sepeda motor ya. Nah,
sekarang kita sudah tiba di sebelah danau. Samping danau ada souvenir-souvenir, ada yang jual bunga, tanaman-tanaman, ada kerajinan tangan. Dari Danau Niagaseko bagian utara,
balik menuju ke Danau Niagaseko bagian selatan. Bagian selatan. Jadi kita menuju ke tempat parkir bagian selatan. Di sana juga ada kafe-kafe banyak, tapi karena kita sudah kenyang, kita tidak terkecuali. Jadi ada yang kelihatan enak baru. Di sana yang sekarang kita menuju ke bagian selatan itu lebih kafe-kafenya lebih banyak daripada yang tadi pemirsa. Nah, kita sudah sampai di Danau Niagaseko bagian selatan. Nah, kita masuk dari sini. Ini penampakan kafe-kafe di Niagase bagian Danau Niagase bagian selatan. Rasakan dari sini. Ini adalah menu-menu yang ada di kafe Niagase, Danau Niagase bagian selatan. Ada soba. Soba. Tempura soba. Tempura soba. Tanuki soba. Tanuki soba. Jamur soba. Jamur soba. Konnyaku. Konnyaku. Konnyaku itu dari dibuat ubi. Dari ubi. Oh, konnyaku ubi. Terus. Sapi, sapi campur urat. Oh. Macam kolo. Oh, yang itu. Ini. Ini ayam goreng. Ini. Ini sate kan? Sapi. Sapi. Sate rusa. Rusa. Ini danggo. Danggo. Ikan sungai. Ikan sungai dua macam. Namanya iwana. Iwana dan ikan ayu. Ayu. Oke. Okay. Oh gitu. Selatan Niagase. Jadi danau ini Niagase Lake Side area. Ada apa namanya, ada kapal, terus ada ini apa ya, Segway in motion. Jadi fasilitasnya seperti ini, ada bisa naik kereta juga. Tadi kita ada di atas sana, jadi sekarang kita turun menuju ke jembatan warna hijau sana, ke tempat berada di atas danau. Dan ini adalah lapangan tempat bersantai.
luas juga ya. Tadi kita masuk dari sana, terus kita jalan kaki ke sini dan berada di atas jembatan. Oke, bagaimana? Takut? Oh, ya agak takut sih tadi karena tempatnya bagus, indah. Jadi rasa takut kan terus kan? Oke. Ya. Kurang? Jodoh masuk dulu naik bus 2 jam setengah.
315 meter pemirsa panjangnya. Dan kalau musim dingin ada lampu-lampu Christmas, lampu-lampu yang jadwalnya dari bulan November sampai bulan Desember tanggal 25. Seperti itu. Sekarang sudah ada di bawah jembatan. Itu sudah menunjukkan jam 2.41. Kita mau auto dari Danau Miyagaseko. Bye bye Miyagaseko. Dan di sini juga ada bus. Jadi bus ini dari mana, Bapak? Dari Atsugi.